Di Dusun Saleko, Desa Batetanga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Pulau Alimandar, terdengar suara penuh asa lewat kirab dan apel akbar Hari Santri Nasional tahun 2024 di Pondok Pesantren Nahdlatul Ummah. Santri, engkau adalah suluh kehidupan, cahaya yang bersinar terang di langit Nusantara. Setiap gerakmu, langkah kaki dan ayunan tanganmu bergerak menyapa bumi dalam doa dan sujudmu. Santri, engkau berdiri di atas bakti tiada batas. Cita dan cintamu menyulam dalam bait-bait doa meneguhkan setiap harap. Santri, belajar mengetuk bumi, menyapa langit. Ia terus berlayar mengarungi samudra ilmu. Ada parade religi, ada ilmu pengetahuan, agama dan umat. Menjadi peta kehidupan dalam menggapai ridanya. Santri, engkaulah cahaya kehidupan. Siapa kita? Santri Nusantara. Siapa kita? Santri Nusantara. NKRI. Harga mati. NKRI. Harga mati. NKRI. Harga mati. Pancasila. Sakti. Pancasila. Sakti. Pancasila. Sakti. Terima kasih. Itu pusing. Tidak tidur memikirkan itu. Di mana eksistensi NKRI itu? Tiba-tiba muncul di dalam dirinya, muncul pemikiran, tidak, saya harus temui seorang kiai yang didengar pahtua dan ucapan-ucapan. Maka datanglah Soekarno bersilaturahim ke Jombang, ke Kiai Hasyim Asy'ari, meminta fatwa ke dia. Ini gimana ini Indonesia? Kita malu ini. Kita sudah proklamirkan kemerdekaan kita, tetapi ini Belanda akan datang, dan ketika Belanda akan datang, kita tidak punya apa-apa. Hasyim Asy'ari bilang, tidak, keliru kamu kalau kamu bilang kita tidak punya apa-apa. Kita punya harga diri. Kita punya semangat. Kita punya persatuan. Kita punya kebersamaan. Kita punya jiwa berkorban. Itu yang sampaikan Hasyim Asy'ari ke dia. Sambil beliau berpikir, ini yang saya bilang tadi itu bisa mencari. Tiba-tiba muncul syariat di dalam dirinya. Saya harus keluarkan fatwa jihad. Maka keluarlah fatwa jihad. 22 Oktober keluar fatwa jihad. Seluruh umat muslim fardu'ain berangkat sejak. Alhamdulillah Rabbil Alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد الحامدين حمد يوافي نعمه ويكافي وسيلة يا ربنا لك الحمد ويستغني بجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مباركا رحيما وتفرقنا من بعده متفرقا معصوما مذموما. Hari ini, tanggal 22 Oktober tahun 2024, tepatnya 9 tahun yang lalu, pemerintah memberikan pengakuan secara resmi sebagai Hari Santri Nasional. Melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 22 tahun 2015 tentang Hari Santri Nasional yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, merujuk pada peristiwa 22 Oktober 1945 saat revolusi
Nahdlatul Ulama tentang jihad fi sabilillah yang ditandatangani Kyai Haji Hashim Asy'ari. Resolusi jihad dimaklumatkan sebagai seruan kewajiban bagi setiap umat Islam untuk mempertahankan agama Islam dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Resolusi jihad tersebut sangat efektif dalam menggerakkan bangsa Indonesia menghadapi penjajah ketika terjadi pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Kini, Hari Santri Nasional diperingati setiap 22 Oktober sebagai media untuk memperkuat jiwa religius keislaman sekaligus jiwa nasionalisme kebangsaan. Dengan mewarisi semangat itu, para santri terus belajar dan mengasah diri untuk memperjuangkan kesejahteraan, memperjuangkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan meningkatkan ilmu pengetahuan serta teknologi demi kemajuan bangsa. Kami semua dari ujung paku sampai Surema, di bawah garis komando Dr. Kyai Haji Adnan Nota, menjadi saksi akan tegaknya jiwa, semangat yang tak pernah pudar, bahtera yang tak pernah mati. Hentakan langkah santri menggema membela jagat Nusantara. Santri, engkau pejuang tanpa tanda, engkau lentera bangsa, engkau perekat persatuan, engkau cahaya kedamaian dengan ilmu dan akhlak, engkau penjaga agama, engkau merawat negeri, engkau pembela bangsa cahaya peradaban. Selamat Hari Santri Nasional tahun 2024. Menyambung juang, merengkuh masa depan gemilang. Hari Santri bukti cinta pada negeri, Rido dan Rahmat dari nilai, NKRI harga mati. Ayo Santri, Hari Santri, Hari Santri, Hari Santri bukti cinta pada negeri, Rido dan Rahmat dari nilai, NKRI harga mati. Ayo Santri, ayo Santri.